Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Faris Daniel, anda bersama saya dalam program Cerita di Sebalik Berita. Bersempena dengan memperingati Hari Nuzul Al-Quran yang jatuhnya pada tanggal 17 Ramadan hari ini, saya ingin menyentuh atau menyingkap serba sedikit tentang kemanisan Ramadan yang boleh kita manfaatkan tahun ini. Jika kita lihat semula dua tahun sebelum ini, kita berada di bawah beberapa sekatan pergerakan. Seperti contohnya Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan juga program seperti mengimarahkan masjid itu tidak dapat dilaksanakan. Susulan pandemik COVID-19 dan suasana di pada bulan Ramadan juga sememangnya berbeza. Namun tahun ini kita sudah dapat kembali ke masjid, malah sudah dibenarkan untuk merapatkan saf dan menghadiri aktiviti yang disediakan di masjid juga, dan sudah dapat kembali mengerjakan ibadah umrah dan sebagainya. Banyak pahala puasa yang boleh kita kejar kali ini, dan petang ini kita ingin bersama dengan pendakwah agama iaitu Ustaz Haryanto Riza Rohman yang sudi bersama kita untuk menyingkap kemanisan Ramadan yang boleh kita umat Islam manfaatkan seiring dengan kelonggaran dan juga kebenaran di bawah fasa peralihan ke endemik ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terawal sekali Ustaz. Sambutan hari ini perlu diraikan dengan cara kita menghargai peranan Al-Quran sebagai panduan dan juga peneman hidup kita. Dan di samping itu juga Ustaz, bagaimana kita boleh memperingati peristiwa Nuzul Al-Quran ini dan juga cara untuk kita manfaatkannya Ustaz? Ya, betul Faris. Alhamdulillah hari ini 17 Ramadan. Bermakna 17 hari dah kita berpuasa. Dan satu yang istimewanya pada hari yang ke-17 daripada bulan Ramadan ini, kita umat Islam khususnya di Malaysia ya Farid, kita menyambut peristiwa Nuzulul Quran ataupun turunnya Al-Quran, ataupun lebih tepat sebenarnya turun wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita sorot sedikit berkaitan dengan peristiwa turunnya Al-Quran ini kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ianya berlaku selama 23 tahun. Cuma peristiwa 17 Ramadan ini ialah peristiwa turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi sebenarnya yang 17 Ramadan ini ialah di mana sebagaimana disebut dalam riwayat bahawa Al-Quran daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah di langit dunia itu berlaku pada 17 hari bulan Ramadan, dan juga disebut oleh sebahagian ulama peristiwa besar itu disebut sebagai peristiwa Lailatul Qadar. Jadi kita umat Islam di Malaysia ni waktu ini alhamdulillah Malaysia mengisytiharkan cuti pada hari ini sebagai memberikan ruang kepada umat Islam khususnya supaya pada hari ini dapat menyemarakkan Al-Quran itu di dalam kehidupan mereka, khususnya di dalam bulan Ramadan yang memang terkenal dengan panggilan sebagai bulan Al-Quran, Faris. Dan juga Ustaz, kita sekarang sudah masuk 2 minggu terakhir Ramadan, dan tak lama nanti pejam celik kita dah bakal masuk fasa terakhir Ramadan, yang mana pada 10 malam terakhir itu umat Islam diseru untuk melipat gandakan amalan kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi apa jenis bentuk amalan agaknya Ustaz yang boleh kita lakukan untuk raih pahala Ramadan itu Ustaz? Ya betul Faris. Apabila kita dah masuk kepada 17 Ramadan ni, berarti hampir sangat dah kita kepada 10 yang terakhir ataupun 1/3 yang terakhir. Yang ini sebenarnya adalah kemuncak daripada bulan Ramadan. Sekiranya bagi kita umat Islam, di akhir daripada Ramadan inilah sebenarnya suatu yang begitu penting bagi kita. Apatah lagi di sana ada petunjuk daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan supaya kita memberikan perhatian kepada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan ini. Khususnya bagi mereka yang bersungguh-sungguh untuk mencari apa yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil daripada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi sebab itu
apabila masuk 10 yang terakhir ini diberikan lebih perhatian. Dan apabila berada pada malam-malam yang ganjil daripada 10 yang terakhir ini, maka perhatian itu diberi dua kali ganda. Dan perhatian ini Faris dengan maksud amalan. Jadi antara amalan yang paling utama, yang paling utama dan yang ini semua orang boleh buat Faris. Setiap lapisan masyarakat, setiap latar belakang boleh buat, iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada lepas maghrib sampai lepas isyak. Kalau boleh kita ada doa yang kita nak baca sepanjang 10 hari ini. Dan kita jangan tinggalkan walaupun sedikit. Ya? Dan dalam 10 yang terakhir ini juga antara doa yang digalakkan dibaca sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah doa yang berbunyi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doa ini mesti masuk setiap malam dalam doa-doa kita. Selain daripada amalan lain juga kita boleh buat, teruskan dengan solat tarawih, teruskan dengan qiyamul lail. Dan Faris, jangan lupa Al-Quran kita baca pada waktu pagi. Ya, ketika kita bangun sahur, waktu itu jangan lupa untuk kita baca sekurang-kurangnya, kata orang, kalau tidak satu dua muka. Jadi kita bacalah supaya kita nak terjemahkan fokus kita pada malam itu dengan amalan-amalan yang seperti ini. Jadi banyak apa saja amalan kebaikan Faris, ya, dia bukan hanya solat. Kalau kita kata solat saja, nanti orang-orang yang tak boleh untuk nak melaksanakan solat, mereka akan tertinggal. Sebab itu saya sebut tadi, doa. Kalau yang boleh untuk sediakan makanan Faris, sebab apa ada orang dia akan sediakan makanan untuk gelandangan, untuk bersahur. Itu juga sebagai amalan juga boleh dimanfaatkan. Begitu juga kalau sekiranya orang yang penama ni bertugas untuk penama ni dipanggil istilahnya untuk masjid surau, untuk orang yang akan bangun qiyam dan sebagainya. Jadi semua itu adalah amalan-amalan juga yang boleh diamalkan selain daripada baca Quran tadi. Ya, zikir, selawat dan sebagainya. Dan juga Ustaz, kalau kita lihat sejak pintu sempadan ini sekarang telah dibuka dan lebih banyak kelonggaran juga sudah dibenarkan, ramai sebenarnya yang mengambil peluang untuk menunaikan umrah Ustaz. Dan juga Ustaz juga sebagai penyedia pakej umrah dan sebagainya, bagaimana Ustaz melihat sambutan umat Islam Malaysia kita ni ke Tanah Suci tahun ini? Ramai yang pergi ke sana Ustaz. Ya, Faris, Alhamdulillah kita tengok apabila kerajaan membenarkan supaya rakyat Malaysia dapat untuk melaksanakan ibadah umrah, memang kita tak nafikan rakyat Malaysia antara yang ramai keluar untuk melaksanakan ibadah umrah ini. Dan di bulan Ramadan ini juga, lebih-lebih lagi apabila masyarakat Islam nak mengambil kelebihan melakukan umrah di dalam bulan Ramadan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamai pahala mengerjakan haji ataupun menyamai pahala mengerjakan haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun Faris, alhamdulillah keadaan kita sekarang ini semakin baik, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan masyarakat semakin yakin untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah umrah selain daripada ibadah yang mereka laksanakan di masjid. Jadi kalau kita tengok suasananya sekarang ini, lebih-lebih lagi apabila pihak Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa pulang daripada Tanah Suci tidak perlu lagi untuk memakai gelang. Kalau orang balik umrah dipanggil gelang benten Faris. Jadi dia tak perlu nak pakai gelang tu, maka lebih ramai lagi yang lebih semarak untuk nak melaksanakan ibadah umrah Faris, insyaAllah. Dan juga bercakap juga mungkin tentang kenaikan harga dan juga mungkin SOP-SOP yang berbeza seperti tahun-tahun sebelum adanya pandemik COVID-19 ini. Bagaimana Ustaz melihat proses mereka yang mengerjakan ibadah umrah ketika Ramadan ini? Bagaimana dan juga apakah sebenarnya kemanisan mereka sambut Ramadan di sana itu sendiri Ustaz? Ya Faris, itu realiti yang mesti kita semua hadaplah. Ya, kerana sewaktu ini dia tidak lagi sama sebagaimana sebelum pandemik.
Kalau kita bercerita soal harga, memang itu tidak boleh dielakkan kerana kenaikan-kenaikan ini terpaksa berlaku kerana isu yang utamanya ialah apa yang ditentukan oleh pihak di Saudi Arabia sana. Dan berkenaan dengan apa nama ini, kita sebut sistem ataupun kaedahlah Faris, pelaksanaan umrah hari ini, dia memang tergantung dengan sistem yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan Saudi. Jadi memang kita tak nafikan agak sedikit rumit bagi khususnya mak ayah kita yang sudah berumur, Farid. Tetapi alhamdulillah kalau macam saya sendiri di pihak USR Travel and Tours, kita memang memfokus urusan berkaitan dengan sistem ini sebahagian daripada SOP bimbingan kami kerana kita nak pastikan jemaah kekal selesa walaupun dalam keadaan ada agak sedikit kerenyahan dalam proses untuk melaksanakan ibadah umrah. Itu apa yang takat kami lakukanlah, dan saya percaya begitu juga pengusaha-pengusaha yang lain cuba untuk bantu para jemaah umrah dan tetamu Allah ketika mereka melaksanakan ibadah umrah. Baik, terima kasih banyak atas masa dan juga perkongsian. Itu tadi pendakwah harian Ustaz Haryanto Rizal Rokman yang berkongsikan apa yang boleh kita manfaatkan tentang kemanisan Ramadan bulan ini dan juga bulan yang penuh makna bagi umat Islam pada tahun ini dan juga sempena dengan memperingati Hari Nuzul Quran yang jatuh pada tanggal 17 Ramadan hari ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.